Halo semuanya, balik lagi sama gue Afif di Afif G 1150. Mantap sekali bang, mantap lah ya. Kali gak mantap, mantap sekali. Balik lagi sama gue Afif di Fishing Planet Indonesia bor. Mantap sekali ya. Terima kasih buat kalian yang udah support gue, yang udah nonton tips and tricks gue ya di dalam Fishing Planet. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support juga, yang udah komentar, yang udah like. Oh, terima kasih banyak sekali bor. Dan hari ini gue bakal melanjutkan Fishing Planet cuy ya. Gue bakal melanjutkan cara mendapatkan ikan monster lagi cuy ya. Mantap sekali ya. Hari ini lo mau nyari ikan monster di mana bang? Gue bakal mencari ikan monster di Mood Water cuy. Kemarin kita sudah ke Lesney Villa ya kan. Lalu kita sudah ke Rocky ya, Rocky Lake ya, kalau salah ya lupa gue. Terus kita sudah ke Lone Star Lake. Itu tiga-tiga kita sudah dapatkan ikan besarnya. Lalu hari ini kita bakal mendapatkan ikan besar di Mood Water coy. Atau sekali. Tapi coy, sebelum gue masuk ke dalam videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Biar gue tahu semangat buat bikin konten menarik tuh kalian semua bor. Mantap sekali. Oke lah bor, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Let's go. Oke semuanya, selamat datang di Fishing Planet Bor. Mantap sekali. Balik lagi sama gue Afif dan selamat datang di menu sebelum kita memilih atau masuk ke dalam map dari Mood Water cuy ya. Di sini kita sebelum masuk ke dalam map Mood Water, kita bakal ke inventory dulu untuk me-setting alat yang akan kita bawa. Langsung ya kan kita coba cek di sini di inventory cuy ya. Nah ini dia ya, kemarin kita sudah mendapatkan ini Prince Balimon, lalu ada Mad Buffalo cuy ya. Ini infonya gini ya. Oh ini dia infonya ya. Lalu kita sudah mendapatkan juga Tyrannotrautmon, apalah yang namanya itu ya. Pokoknya ini sejenis ikan purba ya cuy ya. Ini yang ada di Rocky Lake kalau nggak salah ya cuy ya. Oke lah, nggak usah panjang lebar bang, kita langsung masuk ke backpack ya cuy ya. Oke cuy, di sini gue bakal jelaskan apa alat yang akan gue bawa cuy. Di sini gue bawa Tora 290 cuy. Mantap sekali. Di sini untuk apa kekuatan ya, line weight-nya itu sekitar 3,5 sampai 9,5 kg cuy. Mantap sekali. Lalu di sini gue bakal pakai Fatboy ya. Iya, yeah, Fatboy ya, Fatboy. Fatboy apa Fatboy ya? Kalau bahasa Indonesia kita kalau pakai jadi orang Indonesia tuh ngomongnya Fatboy cuy. Oke lah, Fatboy spin 6000 cuy, kita bakal pasang aja di sini kekuatannya 9 kg. Enggak apa-apa ya, ikannya itu sebesar 6 kg kalau enggak salah beratnya ya. Jadi lumayan besar cuy, monster soalnya. Kita bakal mencari monster. Lalu di sini kita pakai Fuloro. Fuloro 04. Ya Fuloro ya, ya. Susah jelasin itu ya, bahasanya agak bingung juga ya. Fuloro ya, udahlah Fuloro 04 dengan kekuatan tesnya sampai 9,1 kg cuy. Mantap sekali, kita bakal pasang tali di sini langsung. Kita potong cekrek ya kan, 150 meter kita pakai. Lalu di sini kita bakal pakai Fuloro carbon lead ya, leadernya itu cuy untuk besi di bawahnya biar tidak putus. Kalau misalkan tali langsung ketemu sama casting spoon atau spoon bakal putus takut ya cuy ya. Langsung kita pasang di sini. Cakep sekali. Di sini kita bakal bawa yang ukuran gede ya, casting spoon. Kita bakal ke home dulu, lalu kita ke bagian spoon sini. Eh salah. Nah, ini dia. Kita cari aja lah pokoknya ya dari sini ya. Ah, ini casting spoon tuh ya ini ya. Nah, ini dia. Kita bakal bawa yang 14. Ya, 14 gram ya. Ini terminal tuh terlalu ini cuy ya, terlalu apa sebutannya enteng, tapi nggak apa-apa, kita bakal pakai ini aja atau kita pakai yang lainnya. Kita pakai ini terlalu berat. Ah ini optimal cuy. Jadi ntar kita akan coba cek dulu quest cuy ya. Let's go. Jadi quest itu sebenarnya suruh cari spoons juga cuy. Oke, di sini kita bakal lihat di sini ada sebelah sini ya. Tuh ya, tuh. Ada Mood Water ya, Mood Water Dendro spoons. Nah, kita bakal cari spoonsnya ini dulu cuy. Kita membutuhkan ini yang 14 gram ini nih untuk mencari ikan monster ya ya. Nama ikan monster itulah Dendro ya cuy ya. Oke, kita bakal track mission di sini. Dan langsung aja bang, sepanjang lebar kita bakal ke map di mana ya, Mood Water. Ah, ini dia Mood Water cuy. Oke, di sini kita bakal beli lisensi 6 kilo. Sebentar. Kira-kira bisa dibawa nggak ya? Oh, bisa cuy. Max single fish, weight-nya itu sekitar 7 kg ya. Lihat ya di situ ya untuk fish cabin kita ya. Karena ini kan udah lumayan apa ya, lumayan besar ya untuk ukuran fish cabin. Kita bakal copot dulu, kita bakal repair dulu kali ya. Kita ke al dulu, kita tarik ke bawah. Ini kita repair dulu, takutnya ntar ikan memberontak dan ceplok. Lepas cuy ya, bahaya sekali ya. Let's go. Kita pasang lagi, cakep sekali. Oke, kita bakal ke global. Di sini Mood Water kita bakal beli lisensi dulu. Ya, kita nggak usah beli yang unlimited. Kita bakal beli
yang beberapa hari aja mungkin ya, karena untuk nyari ikan monster ya dong ya, kita bakal beli yang satu hari aja kali ya. Oke, kita bakal beli yang satu hari ini ya, untuk lisensi itu satu hari itu 24 jam di dunia nyata cuy, itu bukan satu hari di dalam game ya. Oke lah, oke, untuk travel cost-nya di sini ada nih di bawah 1200 cuy. Oke, let's go, kita bakal bikin dua hari langsung ya cuy, jadi gak usah beli-beli lagi cuy, mantap sekali. Let's go, kita akan travel ke dalamnya. Oke cuy, semuanya sudah sampai di sungai dari Moodwater cuy, mantap sekali cuy. Oke lah, di sini gue bakal kasih tahu dulu tempat untuk mendapatkan quest yang pertama ya cuy. Kita baca dulu sini, catch underwater item 3 bucks ya, 3 bucks apalah ya namanya, pokoknya tuh kayak apa ya sebutannya ya, kulit-kulit dari pohon mungkin ya. Nanti gue bakal kasih tahu tempatnya, yang jelas gue bakal kasih tahu dulu kita bakal travel kemana. Kita skip dulu. Nah, di sini gue bakal travel di sini. Jadi buat kalian semua yang pertama kali baru masuk lobby, kalian langsung ke travel ke sini cuy nih. Ada di sini ya. Untuk pertama-tama kita ke sini dulu. Nanti ada di tengah-tengah sini cuy. Di sini tuh ada sekitar kayu-kayu gitu ya. Ada sekitaran berapa kayu? 1, 2, 3 kayu kalau nggak salah. Nanti kalian lempar ke pinggir-pinggir kayu itu, langsung akan gue kasih tahu ya cuy ya. Oke, let's go, kita ke situ nih dari sini. Kalian pindah ke situ ya. Kalian muter balik, lalu kalian jalan aja biasa. Mantap sekali. Kalian jalan aja biasa. Aduh, bentar. Nah, kalian jalan aja biasa seperti ini. Lalu kalian ambil kiri. Asik deh ya, dari sana tuh ada jalan sedikit di sini kiri. Mantap, kiri ini ya. Kalian lurus, udah sampai pinggir ini, kalian tinggal ke kanan cuy. Nah, itu ada kayu-kayu ya. Kita ambil barks di sini cuy. 3 barks, kita cobain aja ya. Kita coba dulu ya yang ini ya. Sip. Dapat enggak ya kira-kira? Oke, kita tarik. Yah, nyangkut cuy. Enggak bisa. Itu gara-gara merah tadi. Nah, ini kita. Nah, segini kali ya. Sip, kita lempar. Oke, kita tarik cuy. Tarik aja biasa ya. Ntar kita turunin ke satu. Udah nyangkut gak ya? Ya, gak nyangkut. Oh, nyangkut cuy. Dapet kayaknya nih, coba ya. Oh ya, dapet nih. Dapet kayaknya nih. Let's go, kita bakal lihat dulu. Ini bukan ya, ini cari. Nah, ini. Ya kan, dapet kan tuh. Bark ya kan, kita ambil, kita keep dulu satu. Kita butuh 5 cuy. Buat dapetin spoons ya cuy ya. Karena quest yang pertama kan sudah dapetin spoons. Ini kita lempar ke sini kayaknya bisa nih. Sip. Coba ya kita lempar sini bisa nggak ya? Nyangkut nggak ya di kayu ini ya? Oh enggak cuy. Enggak. Oh iya enggak kena. Oke, kita kesana dikit. Kita kesana lagi kali ya. Balik situ aja lagi kan. Oke, kita lempar lagi sini. Sip. Nice. Oke, kita bakal tarik lagi. Sampai nyangkut deh cuy ya. Mungkin bakal gue skip-skip karena ini kan agak lama ya, butuh 5. Oke, bakal gue skip aja sampai sekitar sisa 4 kali. Sisa 1 kali lagi. Oke. A few moments later. Oke, semuanya tinggal butuh satu lagi dari 3 bucks ya. Langsung akan kita cari ya cuy. Di sini 3 bucks sih lumayan susah cuy. Bener deh. Ini kan lempar ke depan sini aja ya, pokoknya ya. Kalian usahakan aja ya sampai dapat, sampai nyangkut lah intinya ya. Nih, gue lumayan susah nih dari tadi dapat. Ini dapat kayak? Nah, tidak dapat kan ya? Emang agak lumayan susah ya kalau nyari barang-barang kayak gini tuh. Karena butuh teknik ya cuy. Dari tadi gue cobain pakai teknik yang sama kadang dapat kadang enggak cuy. Jadi ya harus sabar-sabar aja sih. Kita coba lagi ya. Gue sih pokoknya sampai merah kayak gini nih. Lalu gue lepas, gue lempar cuy. Sekiranya segitu. Oke, kita lempar segitu. Nah, nyangkut kan. Eh, kita coba lagi. Kan merah, kita segitu berarti kita lempar lebih deh. Sip. Oke, kita tarik cuy. Kita tarik pakai nomor 2 coba ya. Tadi kan nomor 3 ya. Kita pakai nomor 2 nih coba. Speednya ya, nomor 2323 itu maksudnya speednya, speed narik ya cuy. Nah, ini nyangkut cuy. Ini dapat nih kayaknya nih. Pick up cuy, air dapat juga ya. 3 bucks ini ya. Pick dapat please. Ah, enggak cuy, suwe banget. Kita coba lempar lagi. Sip, lempar lebihan. Nice. Dapat yuk. Ya dong, butuh 3 bucks nih. Nah, ini kayaknya dapat nih. Coba ya. Penasaran. Oke, gitu-gitu terus cuy, cuman gak dapet-dapet, anehnya kadang gitu. Dapet gak sih? Oh dapet cuy, mantap sekali, pas sekali ya. Nih tuh, dia kulit bentuknya kan ya. Iya bentuknya kayak kulit pohon gitu ya. Oke, terkip. Mantap sekali, udah dapet 5, lalu kita bakal dapet ini ya cuy, spoons ya, mantap. Kita claim dulu, habis kita claim, kita ke backpack, lalu kita pasang cuy.
Ini kayaknya terlalu enteng situ kan. Tapi kayaknya bisa dilempar ya. Mudah-mudahan bisa dilempar sih ya. Oke, di sini untuk mencari ikan monster ya cuy ya. Ada caranya lagi. Yaitu adalah kalian harus merubah jam ya cuy. Di sini kan jam berapa nih? Di sini jam 6 ya. Nih ya, di sini kelihatan enggak ya di map ini? Nah, di map ini kelihatan ya. Ya, di 6.51 ya cuy ya. Kita bakal ubah jamnya ini menjadi jam 12 siang cuy. Kita coba dulu untuk jam 12 siang apakah bakal dapet ya. Kita berarti jam langsung aja ya, pasin jam 12 ya kan. Oke, kita forward. Mantap sekali, dan di sini kita bakal coba untuk lempar yang di sini dulu cuy. Kita lempar paling jauh aja ya. Oke. Kita main stop and go ya untuk main apa ya, untuk castingnya ini ya, atau untuk spruce-nya ini. Kita main stop and go. Pakai speed nomor 2 ya cuy ya. Terserah kalian sih ya, enaknya kalian aja. Kalau gue sih enaknya di speed nomor 2. Nah, gini nih. Stop and go, kita bakal tungguin apakah langsung mendapatkan ikan besar itu cuy ya, monster ya. Monster dari mud water ini cuy. Sabar ya, ini butuh dengan kesabaran untuk mencari monster-monster di sini cuy. Kita akan cobain dulu. Oke, belum ada pergerakan kayaknya, belum ada makan-makan gitu ya. Ini apaan sih? Ah, nyangkut lagi cuy kayaknya cuy. Apakah itu gue mendapatkan barks lagi? Gue gak tau sih. Oke, kita bakal coba keep cool ya untuk mencarikan monster ini cuy. Mantap sekali bang. Oke, kayaknya bark ya. Oh enggak nyangkut ya. Oke, kita bakal lempar lagi sana. Sip. Pokoknya sampai full aja ya, terserah kalian masih jauh mana, pokoknya sampai full aja, kalian lempar ke tengah lah intinya. Tunggu sampai turun, lalu kita bakal tarik ulur atau stop and go cuy, mantap sekali. Oke, ini dia stop and go, kita mulai. Sampai ada indikator dimakan gitu cuy. Inilah ya, susahnya mencarikan monster, jadi buat kalian yang hunter ya, hunter ikan-ikan monster di fishing planet ya, harus benar-benar sabar ya mencarinya cuy. Karena gue juga sempet bete yang pas di Lesney Villa tuh, gue sedikit curhat ya, di Lesney Villa tuh lumayan susah dapet ikannya cuy, gak tahu kenapa ya. Nah, ini kita akan coba dulu ya, apakah room juga ber oh apaan tuh, oh enggak, keren itu ikan. Apakah room juga berpengaruh gitu cuy, apakah kita bikin room privat juga berpengaruh jadi ikannya agak susah dapatkan gitu, gak tahu juga sih gue ya. Kita akan coba aja deh. Wah, oh, ini kayaknya cuy ikannya cuy. Coba ya kita lihat. Oh iya cuy, akhirnya. Gila, deket banget tepatnya di 13 meter tadi ya. Weh, ikannya nggak santai cuy. Kita babat, tenang aja. Roland sama Joran kita kuat ya. Main-main ini kan. Idi, abang main-main abang. Oke, kita bakal coba terus fokus ya. Keep fokus brady-brady. Jangan sampai lepas ikannya brady-brady. Mantap sekali. Oke, kita bakal terus berusaha sampai menarik ikan ini cuy. Ih, kayaknya gede cuy ini, hitam sih ikan ya. Kayaknya bener sih 6 kiloan kayaknya ini. Untungnya fish cabin gue bisa 7 kilo cuy. Jadi untuk ikan ini kayaknya ketarik sih ya. Angkat bukan ketarik ya. Oke, kita bakal coba untuk bertahan terus. Apa yang terjadi tarik-menarik antara Afif dan ikan dari Dendario ya namanya. Dendario lah. Tahu namanya cuy. Masih berusaha untuk menaklukkan ikan besar ini cuy. Sudah makin berdekat ya. Sekitar 8 meter. Let's go. Jangan ditarik lagi dong ikan. Aduh. Sini kau. Saya bawa sini kau. Pinggir kau. Sini kau. Main-main kau ikan besar. Saya ini adalah monster hunter. Monster hunter kayak anime cuy. Oke, kita akan berusaha terus cuy. Ikannya masih belum menyerah. Gue juga masih belum menyerah di sini. Masih dengan kekuatan penuh. Woi, pinggir banget ya. Samperin cuy. Nice sekali. Yes. Oke, kita mendapatkan monster dendrofin cuy, mantap sekali. Wah, kita lihat dulu ya, kita lukit dulu cuy. Di sini untuk beratnya 6,530 kg atau 6,5 kg lah ya. Untuk panjangnya sekitar 95 cm. Hampir 1 meter cuy panjangnya, gile. Untuk XP-nya lumayan besar ya, 176, dan untuk duitnya juga lumayan besar, 294. Yang gua bingung itu kenapa quest ini tuh cuma satu kali mendapatkan ikannya cuy. Jadi untuk di apa ya, Lone Star Lake tuh kalau nggak salah gue yang episode pertama atau episode berapa tuh ya gue bikin konten itu, gue nggak bisa narik ikannya, jadi ikannya kebuang gitu aja cuy, duitnya nggak bisa dapet. Aduh, sayang banget ya kan. Oke lah, kita bakal lukit dulu ikannya cuy. Nice sekali, sekarang dipegang gini cuy, mantep ya. Ini kayak catfish gitu cuman hitam.
Wah keren sih, mantap sekali Pakde. Oke. Akhirnya kita mendapatkan ya ikan monster yang keempat berarti cuy. Mantap sekali. Kita bakal jual ya. Ini gak bisa dipajang sih ya. Coba ya kalau misalkan ikan ini bisa dipajang gitu. Ikan monster kita dapatkan bisa dipajang itu lebih bahagia lagi. Dan gue bakal lebih nyesel lagi karena di Lone Star Lake itu gue gak dapet ikan buffalo-nya itu ya. Monster buffalo-nya itu cuy. Oke lah gak apa-apa ya cuy ya. Pokoknya sampai sini aja untuk pertemuan kali ini ya cuy ya. Yang penting sudah gue kasih caranya dan tempatnya. Atau gue mungkin akan bikin lagi konten yang berbeda ya. Apakah konten untuk farming duit asik atau untuk farming XP. Gue bakal kasih tahu kalian depannya cuy ya. Yang jelas kita sudah mendapatkan ikannya. Dan gue bakal kasih tahu juga tempatnya. Bentar ya kita skip dulu. Nah untuk tempatnya di depan sini cuy. Di sekitar sini ya. Yang tadi gue kasih tahu. Kan kita ngambil barks itu kan di sini ya. Kayu-kayu itu ya. Nah kita lempar ke depan sini aja. Jam 12 siang atau jam 12 malam cuy. Mantap sekali. Oke lah. Itu ya dulu hari ini. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih buat kalian udah support gua, bantu gua, like gua, komen gua. Mantap sekali. Oke, Afif pamit undur diri. Sampai ketemu di next episode dengan tips and trick di Fishing Planet berikutnya cuy. Mantap sekali. Bye-bye semuanya.